dia baca juga. Oh, imam baca, dia baca. Dia nak praktis tu. Dia subuh pagi Jumaat, biasanya imam membaca rakaat pertama surah sajadah, rakaat kedua surah insan. Sebab apa dia baca macam tu? Sebab Nabi pernah baca macam tu. Nabi pernah baca hari Jumaat, bukan Nabi nak sajadah, tidak, baca surah itu. Nah, kebetulan ada sujud-sujud lah. Ada orang kadang-kadang dia duk ingat hanya pagi Jumaat baca surah sajadah. Sebab itu ada satu kes di Kedah berlaku. Datu kes di Kedah, Tok Imam ni hari Khamis dia baca surah sajadah subuh. Jadi orang belakang ni tegur, subhanallah. Kan? Tok Imam terus macam biasalah. Ada sebagai makmum ikut imam, sebagai makmum mufaraqah. Sebab apa? Sebab pagi Khamis Tok Imam baca surah sajadah. Lepas daripada solat, ada yang pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam, ya, sebab apa Tok Imam baca surah sajadah? Kan hari ni hari Jumaat, Tok Imam kata. Tok Imam, bukan hari ni hari Khamis lah Tok Imam, bukan Jumaat. Bukan Jumaat ke? Khamis. Khamis, aku ingat Jumaat. Oh, kena sembahyang lain lah. Loh, Tok Imam pun 2 kali 5, 5 kali 2 juga. Dia sebenarnya baca pilih hari apa pun tak ada masalah. Cuma Nabi pernah baca pagi Jumaat surah sajadah, rakaat pertama dan rakaat kedua surah Al-Insan. Maka di atas dasar itu bolehlah kita baca. Tapi bukan bermakna tiap-tiap minggu kena baca surah itu. Boleh juga kita baca surah lain. Kan? Baik. Persoalan tadi adalah bila imam baca, dia baca. Imam baca, dia baca. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dia tidak membatalkan solat. Cuma dia menyalahi yang utama. Khilaful awla. Sebaiknya dia mendengar bacaan imam. Makmum ni dia nak baca Fatihah je. Lepas imam baca Fatihah, dia akan baca Fatihah. Lepas dia baca Fatihah, dia mendengar bacaan imam. Itu yang lebih baik. Bukan makna dia pun baca juga. Lawan tu imam dah. Dia tak perlu baca. Kalau dia nak baca masa dia solat, bukan jadi makmum, itu dia baca. Kalaulah dia jadi makmum, dia hanya mendengar bacaan imam sahaja. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Lain soalan? Ya.